Assalamualaikum. Bertemu kembali kita dalam rancangan Nuna Minggu ini, Lofa. Mm-hmm. Pemandangan kami berdua cukup-cukup menarik ketika ini di tingkat 25. Bukan saja pemandangan, tapi paparan minggu ini juga cukup menarik. Antaranya, pembenar plastik atau perawatan estetika yang menjadi pilihan ramai wanita pada masa kini untuk tampil cantik, tampil anggun. Betul, dan Lofa. Eksklusif Nuna ke Korea Selatan, orang kata negara kedua menjadi pilihan ramai wanita untuk pembenar plastik yang obses nak cantik selepas negara Amerika Syarikat. Dan kepada anda yang ingin menyaksikan pula segmen fashion, pastikan menyaksikan koleksi barangan kulit dari Turki. Dan banyak lagi yang menarik, Farah. Kalau nak tahu, kena tonton sehingga penghujung rancangan. Apa pula, Farah? Apa kata suruh mereka relax dulu? Mm-hmm. Saksikan rangkuman majlis sepanjang minggu ini dalam Glamas. Acara Karpet Merah Anugerah Screen 2013 yang lalu bertemakan kaca menjadi medan buat artis dan selebriti tanah air menggayakan busana indah. Kebanyakan mereka hadir dengan gaya glamour, sentuhan mereka ternama tanah air. Tasha sangat selesa dan sangat confident untuk memakai design daripada Izwan Ismail. Dan tengoklah pada malam ni, Tasha rasa Tasha happy. Saya memakai pakaian daripada Kostri, saya je lah. Husband saya sendiri yang berhad. Sebab di konsep kita glass kan, so I have a glass all over here. And then colour something like electric blue, which is saya jarang gayakan di red carpet, so saya buat something different lah. Hari ni Aisha kat dia, I tak nak nampak tua dan I tak nak nampak macam terlampau over. Jadi I suruh dia come up with a design yang lebih hip. Saya mengenakan busana daripada Chanela Jamidah pada malam ini. Konsep saya malam ini adalah refleksi ataupun pantulan. Dia tak adalah menampakkan cermin sangat. Cuma dari segi coraknya, saya ada pantulan-pantulan image ataupun corak yang sama, yang symmetrical macam inilah. Semoga percikan gaya glamour yang ditonjolkan di acara Karpet Merah menjadi inspirasi gaya buat anda di luar sana. Farida, jenama tudung eksklusif yang menerapkan rekaan menarik, kini tampil dengan koleksi tudung perkahwinan eksklusif. Motif diinspirasikan daripada bunga mawar khas buat Ratu Sehari. Sebenarnya event hari ini diadakan semata-mata untuk mempromosikan dan memperkenalkan tudung terbaru, iaitu sempena perkahwinan kita, edisi perkahwinan. Kelebihan dia sebab ini limited edition. Kalau batik tu satu corak hanya ada dua helai. Dan perkahwinan ni, edisi perkahwinan ni kita keluarkan dari bulan 11 dan bulan 12 saja, cuti sekolah. Lepas tu dah tak ada. Corak dia bermotifkan bunga mawar. Kita menggunakan material chiffon untuk layer nampak lebih elegan kepada si pemakai. Majlis ini juga turut meraihkan pasangan pengantin Fizu Omar dan Mawar yang baru sahaja diijab kabul bulan lalu. Bertempat di Hotel Doubletree Hilton Kuala Lumpur, legenda badminton negara Datuk Seri Diraja Haji Muhammad Jalani Datuk Muhammad Siddiq dan suri hatinya Datin Seri Diraja Hajah Zaliha Muhammad Khalid memilih meraihkan hari bahagia mereka bersempena menyambut kelahirannya yang ke-50 tahun. Majlis resepsi ini diadakan bagi mengumumkan perkahwinan mereka yang telah didirikan sejak 2 tahun lalu. Anak-anak turut merestui ikatan perkahwinan ini, apatah lagi majlis turut dihadiri bekas isteri Jailani, Raja Azmi bersama suami. Majlis ini lahir jadi Abang Jet, jadi sempena hari tadi itu kita sama-sama membuat aksi kita, perkahwinan kita. Dia seorang yang memahami saya, untuk saya, dan saya rasa saya mencintai orang yang saya sayangi. Ialah orang kata 11 tahun saya hidup sendiri dengan anak-anak saya 4 orang. Tapi saya bersyukur kepada Allah SWT menemukan saya dengan anak-anak yang menemukan saya dengan anak-anak saya dan terpaksa untuk hati saya. Saya berkahwin untuk kita berkahwin lagi pada umur 50 tahun ini, satu perkara yang sangat special . Dan saya rasa saya JR ni dia ada kelebihan dia yang mana dapat membuat saya untuk
untuk memikat beliau dengan senyuman dia sudah cukup untuk memikat saya, dan saya rasa beliau adalah orang yang sesuai untuk saya. Kita nakkan kebahagiaan kasih sayang kita cari. Saya pun lah masuk orang kata di sini. Saya rasa saya bertuah dapat seorang suami yang boleh mendidik saya ke jalan yang benar. Bagi saya yang penting anak-anak, anak-anak TIA dan anak saya, mereka saling memahami. Sebagai orang tua, of course, kita juga nak membahagiakan anak-anak. Bukan hanya kita nak bahagia, tetapi anak-anak juga. Kerana selama ini, TIA pun bersedia for quite some time. Dan saya harap apa yang saya akan beri adalah kebahagiaan untuk anak-anak. Semoga perkahwinan ini kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Kalau minggu lepas Kayang Bari di Langkawi, minggu ini Kayang Bari di sebuah hotel yang baru sahaja beroperasi terletak di tengah-tengah kota Bandaraya Kuala Lumpur. Dan menariknya tentang hotel ini, ia menerapkan nilai-nilai keislaman. Tidak ada minuman keras dan makanan semuanya halal. Kalau ikutkan musim tu sekolah Farah, bagi mereka yang berada di luar Kuala Lumpur boleh bawa family menginap di sini sebab semua yang dekat. Restoran dekat, pusat mulia-mulia dekat, masjid pun dekat. Amboi, meriahnya kan. Okeylah, untuk segmen seterusnya kita akan bercerita tentang fashion yang mana baru-baru ini Nur telah pun berkunjung ke Turki. Apa kata kita saksikan koleksi barangan kulit terbaru? Ketika kunjungan kru Nona ke Istanbul baru-baru ini, kami dibawa ke sebuah butik yang terkenal dengan pakaian dan barangan kulit yang berkualiti tinggi. Jenama Gian Mori yang berada di pasaran sejak 20 tahun lalu sememangnya menjadi sebutan di seluruh dunia, terutamanya bagi penggemar fashion yang diperbuat daripada kulit. All product is baby lambskin. Because baby lambskin is very soft. We use a new technology by processing, by cut laser cut. And we painting new laser cut colors. You see that all these colors, united colors. The colors no go outside. We give it to you already 1 year international guarantee. And our leather is very soft and no smell. This is important because now it's very important. Keseluruhan bahan dan proses pembuatannya adalah 100% dari negara Turki. Rangkaian pakaiannya terdiri daripada jaket labuh dan pendek dengan pilihan rekaan yang moden dan klasik. Kualiti jaket kulitnya yang nipis dan ringan juga sesuai bagi wanita di Malaysia yang mempunyai iklim panas dan lembap sepanjang tahun. We have some kind of leather. It's good for Malaysian. It's very light and double face, resorbable. It's baby lambskin from the stomach area. Because stomach area is very light. I bring some jacket now to show. You can wear it double face. From outside suede, from inside leather. This is very important product for us. It's very light. You can touch it. It's 500 gram exactly. Style for Lady Gaga, that's one. It's new product, it's coming. And we have this one is for young lady. You can see this, the most important from the back. You can wear it all time and we have a very solid from this one. Jaket kulit burung unta antara yang mendapat permintaan tinggi kerana ciri-cirinya yang eksklusif. This is real ostrich. Ostrich leather is very expensive, between $3,000, $4,000. But in Turkey, the prices range $1,000, still $700. Edip turut berkongsi beberapa panduan bagi penjagaan pakaian kulit. The black one, the black jacket, you can clean it by Vaseline. Vaseline, you can give the leather more shiny and refreshing for the leather. But light color, you can clean it by one idea, like baby shampoo, because baby shampoo don't have a chemical. Yeah, you can clean it by a sponge. Jaket kulit antara pakaian yang menjadi idaman ramai wanita kerana ianya mudah disuai padan dengan kelebihan penampilan yang bersahaja namun tampak mewah.
I do my rib because my boyfriend says it looks beautiful. Jadi kami sudah berbual tentang kecantikan seseorang ni, tetapi disebabkan kecantikanlah dia telah disaman oleh suaminya apabila mengetahui yang dia telah melakukan pembedahan plastik. Farah terbaca juga tu Farah. Kan? Dan disebabkan terlampau obses nak cantik, wanita tersebut sanggup melakukan pembedahan plastik secara menyeluruh untuk mengubah wajahnya daripada orang kata Aminah ke Fatimah. Fatimah kepada Aminah. Bayangkan kalau Amin kepada Aminah pun boleh juga kan. Tapi sebenarnya itulah yang berlaku baru-baru ini untuk pengetahuan anda di Seoul, Korea Selatan, yang mana ia merupakan antara kota pilihan untuk membuat sebarang rawatan estetika. Dan untuk pengetahuan lepas juga kepada penonton di rumah, perlu bersama dengan wartawan kami Nur Azia Abdul Karim yang baru saja berkunjung ke Seoul baru-baru ini, Lufa. Ya. Dan telah mengetahui kecanggihan rawatan estetika. Sanggup menahan kesakitan dicucuk ratusan jarum berkali-kali, ditoreh wajah dan badan. Mungkin sukar untuk dipercayai, tetapi inilah kesakitan yang rela ditanggung segelintir wanita untuk kelihatan cantik. Dahulu, isu pembedahan kosmetik dianggap tabu di kalangan masyarakat dunia. Namun, disebabkan semakin ramai yang mula melakukannya, ia semakin diterima, termasuk di Malaysia. Masa saya mula-mula start dulu 1998, mungkin ada satu dua klinik yang offer ya, yang memberi rawatan ini, dan juga tak banyak rawatan yang ada. Jadi kami pun boleh buat dua tiga benda sajalah. Mesin pun tak banyak, laser pun satu dua jenis saja. Dan konsep rawatan estetik as opposed to salon punya treatment masih merge ya, masih orang tak tahu differentiatekan antara dua dengan satu. Tapi over the years, what I've seen is it has been an evolution because there are more things in the market, lebih banyak benda bahan-bahan di market, lebih banyak mesin-mesin equipment yang ada, yang available, yang boleh cater untuk semua masalah-masalah sama ada wanita atau lelaki. Malaysia pada saya, masa saya mula-mula start dulu, saya boleh kata kami macam 10 tahun ke belakang daripada Singapura dan mungkin negara-negara membangun yang lain. Tapi sekarang kita dah catch up dan mungkin sekarang banyak doktor-doktor di Malaysia pun dah hampir sama tahap dengan hampir sama tahap kalau tidak lebih mahir dan skillful daripada doktor antarabangsa. Lebih menakutkan, segelintir wanita begitu obses untuk cantik sehingga sanggup mengambil risiko mencuba kaedah yang bukan sahaja boleh merosakkan wajah, malah boleh mengancam nyawa. Persoalannya sekarang, apakah puncanya dan adakah kaedah rawatan terbaru lebih menjamin keselamatan pengguna? Bagi mendapatkan jawapannya, kru Nona ke Seoul, Korea Selatan, antara negara yang sering disebut paling banyak melakukan prosedur kosmetik dan kedua tertinggi di dunia selepas Hungary. Prosedur kosmetik di Korea tidak hanya didominasi oleh golongan wanita sahaja, malah turut dilakukan oleh lelaki. Bahkan menjadi tren masyarakat Korea menghadiahkan pembedahan plastik sebagai hadiah hari jadi apabila remaja mencecah usia 16 tahun. Bayangkan, anda tinggal di negara yang menganggap menukar bentuk wajah, hidung dan mata adalah perkara normal, sama seperti mendapatkan perkhidmatan doktor gigi. Ia dilakukan bertujuan untuk memperbaiki penampilan dengan harapan mendapat pekerjaan serta pasangan yang baik. Demam K-pop mencetuskan fenomena baru dan menjadi ikutan ramai remaja sejagat. Wajah artis Korea yang dikatakan sempurna membuatkan ramai wanita mahu kelihatan seperti selebriti kesukaan mereka. I like Song Hye Kyo because I like her eye. I want to be like Yoo Jin because she is beautiful. I do my rib because my boyfriend says it looks beautiful. What you see is natural. And I believe in natural beauty, and I didn't do any cosmetic surgery on my face. Jangan disangka, kecantikan yang dimiliki oleh semua artis Korea itu asli.
kajian mendapati sekurang-kurangnya satu daripada lima rakyat Korea menjalani pembedahan plastik kerana terlalu obses untuk kelihatan cantik seperti artis kegemaran mereka. Apabila bercakap tentang Gangnam, pasti anda terfikir lagu dan tarian Oppa Gangnam Style yang pernah mencetuskan fenomena suatu ketika dahulu. Namun, tahukah anda bahawa Gangnam menempatkan ratusan klinik estetika dan menjadi tumpuan warga dunia yang ingin menjalani prosedur kecantikan daripada pakar estetika terbaik dunia? Bilangan pakar estetika di Korea juga dikatakan lebih ramai berbanding negara Asia yang lain. Mereka juga amat berpengalaman dan sentiasa membangunkan teknologi baru dalam bidang berkenaan. Atas pelawaan DTS Manufacturing Company, kru Nona secara eksklusif berpeluang melihat sendiri teknologi serta teknik terbaru dan canggih yang bakal menggegarkan dunia estetika pada tahun 2014. Di sini, kami bernasib baik kerana diberi peluang berjumpa dengan pakar perubatan estetika terkemuka dunia, Dr. Kwon Hanjin. Year 2007, I was the first one who introduced the CO2 fractional laser in Malaysia. In year 2008, have you heard about the PRP, getting your own blood and then you do the cosmetic treatment? I was the first one introduce this PRP in Malaysia. But nowadays, the trend has been changed. What change means, from surgery to the non-surgical procedure. Also, many young people, they want to look like some idol star, and then they do surgery, but they found out they cannot be same with the idol star, right? So nowadays, so they just want to something which is very natural but just make them look prettier than before. So that is the kind of a new trend coming up in Korea. Menurutnya, rawatan paling popular di Korea ketika ini ialah pembentukan rahang dan kontur wajah, di mana semakin ramai yang mahukan bentuk wajah lebih kecil berbentuk V kerana masyarakat Korea dikatakan memiliki wajah yang berbentuk kotak serta rahang yang besar. Jika dahulu pesakit perlu menjalani prosedur rumit dan menyakitkan bagi mendapatkan bentuk wajah idaman, namun kini mereka boleh menarik nafas lega dengan adanya teknik terbaru yang direka oleh Dr. Kwon dikenali sebagai Ultra V-Lift. We've been doing lifting about more than 10 years. So we can modify and we get these ideas. We apply into thread. But our lifting is different from the conventional lifting of the thread. Conventional thread lifting, we have to pull. We pull. Sometimes we tie here. Yeah, to pull and tie here. It's a, you can call it mechanical lifting. They pull. But this Ultra V is not mechanical lifting. You have to understand this. It's quite different from other thread lifting. We put the thread every 1 centimeter. So this thread will stimulate your own collagen. So you can imagine every 1 centimeter we stimulate your own collagen. So after 1, 2, 3 months later, stimulated collagen will make you more firm and natural lifting. So this is a totally different concept of lifting from other thread. We put the numb cream about 30 minutes and then we can put the thread under your skin. So it takes also about 30 minutes. So usually sometimes we call also lunchtime lifting because it finish in very short time. Prosedur yang mencecah harga antara $1,000 hingga $3,000 ini begitu popular sehingga kliniknya sentiasa menerima kunjungan pesakit dalam dan luar negara. I could see a lot of wrinkles on my face. So I did to do thread lifting procedure. I can feel my face looks more than before.
My face line is very smooth and slim. Yeah, you can see V-line, my V-line. And also I barely see wrinkle now. I'm worried about the pain for procedure, but it's not that painful. Kepakarannya telah menarik minat ramai pakar estetika dari serata dunia datang ke sini setiap minggu untuk mempelajari teknik terbaru rekaannya. Malah, beliau juga mempunyai beberapa klinik di Asia Tenggara termasuk Malaysia. Maka tidak haranlah sekiranya beliau menjadi pilihan sebilangan besar selebriti Korea untuk menjalani prosedur kecantikan. When famous actress, many the people found out she have done surgery, they speak about many things. So that's why nowadays the actress, they want to do something which is very natural. So that's the reason why right now in Korea, if you turn on the TV in Monday to Sunday, I can see about 6 to 7 actresses and celebrities who done this ultra weightlifting under me in the TV every day. The actresses nowadays, they want to hide what they have done. They want to do very secretly, you know? So this is one of the good procedures. Micro Needling Roller, inilah kaedah terbaru untuk mendapatkan kulit yang lebih anjal dan dilihat bakal mencetuskan fenomena dalam dunia kecantikan pada tahun hadapan. In most of country in Asia, micro needling is a medical devices. But in European country, micro needling is a cosmetic device. So they don't need to see a doctor to get the treatment actually. They can go to aesthetician to get the treatment. Our type of needle is disc type. Because of that, we can improve the quality and also accuracy of the needling length and the thickness. So because of that, you can actually see the result is better and reduce the pain. Mesosis bakal mencetus fenomena baru kerana ia boleh dilakukan sendiri di rumah. Dan hasilnya dilihat lebih kurang sama seperti menjalani rawatan di klinik estetika. Bahkan, kosnya dijangka jauh lebih murah. Berbeza dengan krim lain, ia turut dilengkapi dengan sejenis alat yang dikenali sebagai Mesosis Micro Needling Roller bertujuan untuk mengaktifkan kolagen wajah secara semula jadi. Alat ini dilengkapi dengan ratusan jarum halus lebih kecil daripada selai rambut, digunakan untuk menyerap krim dengan sempurna sehingga ke lapisan bawah kulit. Kadar penyerapannya adalah 50% lebih tinggi. Kombinasi ini sekaligus memberikan kulit yang lebih halus, muda, anjal serta cerah. Rawatan ini juga dikatakan mampu tahan lebih lama berbanding dengan krim biasa. Ia cuma perlu dilakukan seminggu sekali sahaja. Seperti mana yang kita tahu, banyak produk-produk estetik yang berkualiti dan lebih baik dikeluarkan oleh syarikat-syarikat regasi di Eropah dan juga di Amerika, daripada Amerika Syarikat, di mana barang-barangnya mungkin diketahui lebih mahal disebabkan mungkin currency ataupun mata kewangan yang lebih tinggi. Untuk itu, bila pihak negara Korea dapat mengeluarkan projek lebih kurang dan kadang-kadang mereka ni membuat yang lebih baik dan lebih suit untuk Asians, mereka menawarkan harga yang lebih murah. So ini adalah satu alternatif yang kita boleh berikan kepada pelanggan untuk mendapatkan pilihan yang lebih dari perkhidmatan estetik yang mereka cari. Setiap mesin dan produk kosmetik terbaru di negara ini perlu mengikut syarat dan prosedur ketat yang telah ditetapkan oleh KFDA atau Korea Food and Drug Administration bagi mendapatkan kelulusan sebelum dipasarkan. Antara yang diberi tanggungjawab untuk memberikan kelulusan ini adalah sekumpulan penyelidik yang diketuai oleh Dr. Kim Byom-jun yang cukup dikenali di serata dunia.
Di bawah pemantauan Dr. Kim, ada 3 makmal yang menempatkan kira-kira 100 penyelidik berdaftar. Antaranya adalah makmal biologi yang terletak di Universiti Chung Ang, Seoul, Korea Selatan. Bermula dengan demam budaya Korea, kini prosedur kecantikan semakin diterima oleh masyarakat Asia. Malah, ia semakin menular masuk ke Malaysia dan segelintir masyarakat mula menerima konsep kecantikan menerusi pembedahan dan tidak gentar melakukannya. Mungkin tahun 2014 bakal mencetuskan fenomena baru dengan adanya teknologi dan teknik terbaru yang dilihat bakal menaluki pasaran estetika dunia tanpa perlu melalui pembedahan yang menyakitkan. Namun hasilnya, wajah anda akan kelihatan lebih cantik dan muda secara semula jadi. Apapun pilihan anda, pastikan setiap prosedur yang dipilih dijamin selamat, tidak memudaratkan kesihatan dan halal bahan penggunaannya. Alhamdulillah. I love you, Nona. I think most importantly yang berhijrah ni is all kerana Allah. Alhamdulillah has opened up my heart and you know having my husband who's very supportive of me. Selama ini saya bangga menjadi seorang isteri dan ibu yang pentingkan penampilan dan kecantikan. Saya akan cuba apa sahaja produk yang dikatakan dapat kekalkan kecantikan kulit. Tak kira mahal atau murah. Tapi tak sangka, produk-produk ini menggunakan jeragat yang membuatkan saya rasa kurang selesa. Saya begitu risau apabila bercermin dan melihat keadaan muka saya semakin gelap. Jeragat juga mula mendalam dan sangat ketara. Jadi, saya habiskan banyak masa bersolek setiap hari. Pantang keluar aja saya pasti pakai mekap bagi menyembunyikan jeragat pada wajah. Saya harap sekurang-kurangnya penampilan saya masih terjaga. Tapi rupa-rupanya, saya sedang menipu diri. Sehingga anak pun mula menegur saya. Selepas ditegur anak, saya berfikir, kalau produk kulit tak berhasil, apa kata cuba cara tradisional? Tapi walau macam mana pun, masih tiada perubahan. Akhirnya, saya hilang keyakinan terhadap diri. Saya hanya tahu fikirkan yang bukan-bukan, sehinggakan sering termenung dan menangisi nasib diri. Sehinggalah satu hari, anak tunjukkan buklet New York Skin Solutions. Katanya ramai wanita telah pulihkan jeragat di sana dan mendapat semula kulit sempurna. Saya pun cuba. Semasa impasan dilakukan, memang teras permukaan kulit yang kering. Punca utama yang menguntangkan kepada masalah jeragatnya adalah disebabkan penggunaan produk yang tidak sesuai. Ini telah menipiskan permukaan kulit. Kulit yang kering akan menaktifkan lagi pengeluaran melanin dan ini akan memburukkan keadaan jeragat. Sebagai permulaan, saya perlu pulihkan kadar penyerapan kulit beliau terlebih dahulu. Ini penting untuk membagi kengkian kolagen dan membekalkan kelembapan yang telah hilang. Seterusnya, dengan bantuan mesin, rawatan dilakukan untuk menguraikan sel pigment dan membantu mengawal pembentukan melanin pada kulit. Akhir sekali, rawatan pemulihan sel kulit dijalankan. Mastui lapisan yang kaya dengan vitamin C bukan sahaja dapat memutihkan kulit wajah, malah membantu mengunci kelembapan kulit. Alhamdulillah, sekarang saya rasa lebih gembira menjalani kehidupan seharian. Sekarang, saya bangga tampilkan diri biarpun tanpa mekap. Apabila kulit kembali sempurna dan berseri, keyakinan pun kembali dan diri rasa lebih muda. Saya tak takut lagi berjumpa orang. Saya sangat bersyukur bila melihat perubahan yang berlaku pada wajah mami saya. New York Skin Solutions berjaya mengembalikan mami kepada saya. Kini saya tidak berani cuba produk sembarangan. Saya gembira kerana memilih New York Skin Solutions. Ternyata rawatan pakar adalah satu-satunya jalan penyelesaian yang berkesan dan dipercayai. Jika anda turut inginkan bantuan pakar, SMS NA jarak nama dan alamat ke 32828. Sebelum tengah berbincang ni, makanan apa yang kami nak makan sebab kat sini nampak macam ada kerabu ketam, pecah bonda. Ada ikut Chinatown Spring Roll, banyak lagi sebenarnya. Tapi kita boleh saksikan dulu kan segmen yang seterusnya dulu. Segmen personality di mana dalam segmen pada minggu ini ada sesuatu yang menarik untuk dikongsikan bersama anda semua, Mara. Siapakah personality menjadi pilihan? Kita saksikan. Bagaikan hayalan, takkan ku lepas walaupun apa yang
Ikatan suci yang terjalin selama lebih 2 tahun bagaikan satu kurnia yang tidak ternilai buat pasangan romantik Sazrina Tan Sri Dato' Azman atau Miss Nina dan buah hatinya vokalis kumpulan hujan Muhammad Noh Saleh. Meminati dunia seni, umpama lagu dan irama menyatukan dua hati ini. Feels like just yesterday, after 2 years, sekarang ni I feel happy and more settled as a married couple, you know. Bahagia, alhamdulillah. Saya membesar dengan mengidolakan dia. Semua tahu tiap-tiap tarik kru Miss Nina kan. So sampai hari ni pandangan saya tetap macam tu. So, dia up to date, dia stylo. You terror lah, cerita dia. Oh, alamak, I terror. Oh my god. Oh my gosh. Buat fashion tak payah lawan lah. Dia always one step ahead. I believe very strongly in his talent, you know, in his songwriting skills, him being an artist on stage and all that, and I fully support what he does. Whatever Noh touches in terms of music, in terms of what he loves as a passion, will always be a success because it comes from his heart. Penampilan terkini Miss Nina sejak kepulangannya bersama Noh dari menunaikan haji di Tanah Suci Mekah sering mendapat perhatian umum. Baginya, berhijab bukanlah penghalang untuk dia meneruskan aktiviti seninya secara bijaksana. Totally different daripada umrah. Cuma yeah. Yang ni dia ada timeline, dia ada kan. Yeah, there's a lot more things, a lot more people. To be there. To be there. I think most importantly yang berhijrah ni is all kerana Allah. Somehow, alhamdulillah, has opened up my heart, and you know, having my husband who's very supportive of me at the same time and my family is also another big reason why I have gone a different path, a new and positive path. Saya bersyukur. Transformasi ni macam magic kan. Yang best dia tak ada paksaan lah, tapi apa yang saya tengok orang keliling dia macam always support dia towards benda-benda yang positif kan. Saya pernah tegur and saya dah jalankan tugas saya. And it's up to her to nak dengar ke tak because dia dah besar. Mm. And dia isteri saya, dia patut respect. It kind of took a while lah. Noh actually, you know, advised me, Nina sayang, why don't you try, you know, what do you think about wearing hijab, you know. So the idea was open to me a few years ago. Alhamdulillah, you know, after a few years, I did it. Saya tak nak push sangat because hijab ni bukan pasal cover kepala, rambut saja, dia involve semua. Including your lifestyle. Itu yang Noh tak berbunyi sangat. Itu, it's up to her. Walaupun kedua-duanya meminati bidang nyanyian, namun tetap memiliki perancangan masa hadapan yang berbeza demi kesejahteraan bersama. Nina dengan label fashionnya, manakala Noh membuka studio yang terletak di kawasan yang sama. Tahun depan, I will launch my new Muslimah fashion line called Medina. Then I'm also launching my new shoe collection called Neon Rebel. As well as my live concert CD and insyaAllah also a new single. Menurut pasangan bahagia ini, komunikasi serta tolak ansur adalah kunci utama dalam usaha mengecapi keharmonian alam berumah tangga. Communication is important. I think, you know, making sure that you show your partner compliment that you love each them, other. You know, by saying it, by showing it. You know, it's very important every day. Sometimes people think, oh, you cakap I love you too, enough. Actually, it's not enough. You have to show it. You have to mean it. You have to make sure that we juggle each other's hearts. If there's something that we don't like, that's not good, then we say it. Lumrah buat setiap pasangan yang berkahwin mengimpikan kehadiran cahaya mata sebagai penyeri rumah tangga. Begitu juga buat pasangan penyanyi ini yang tiada henti berdoa menantikan ketibaan saat indah itu. InsyaAllah, kalau Allah allows us and gives us a beautiful gift of life and baby, alhamdulillah. Harapan kita semua kekal hingga ke jannah. Amin. Amin. Kami dari Nona sentiasa mendoakan yang terbaik buat Miss Nina dan Noh. Semoga sentiasa dilimpahkan dengan kurniaan kasih sayang yang tidak terhingga dunia dan akhirat.
kesungguhan Zain yang buat saya macam, dia memang betul-betul suka kat kita kan. Usia bukan penghalang untuk saling jatuh cinta. Pelakon jelita Rosita Cik Wan, 40, bakal disatukan dengan aktor kacak Muhammad Zain Muhammad Saidin atau lebih dikenali dengan gelaran Zain Saidin, 29 tahun, pada 11 Disember ini. Kedua-duanya saling tertarik antara satu sama lain tatkala membintangi drama Kiah Pekasam. Perkahwinan yang menerima tajaan sebanyak RM13 juta ringgit itu bakal berlangsung dengan gemilangnya di Setia City Convention Center, Setia Alam, Selangor. Walaupun sibuk dengan persediaan perkahwinan, Cik Ta dan Zain Saidin sempat mengadakan sidang media untuk mengumumkan tarikh penting penyatuan mereka berdua. Sebenarnya mula daripada set penggambaran untuk Kiah Pekasam. Situ mana saya mula kenal lah siapa ni Rosita Cik Wan. Saya rasa awal tahun lepas saya mula mengambil lebih serius, langkah lebih serius untuk katakan pada Rosita saya cakap saya nak kahwin dan saya melamar Rosita lah. Kesungguhan dia macam ramai juga lah yang tunjuk, yang bukan tunjuk lah, yang cakap dia suka kan. Tapi macam Zain, cara dia tunjuk kesungguhan dia dalam memikat saya tu yang buat saya macam saya rasa dia memang betul-betul suka kat kita kan. Pelbagai persiapan telah dilakukan dalam menghitung hari bahagia yang bakal menjelma. Perancangan dia dah hampir siap dalam 80%. The rest tu semua baju-baju je, yang lain semua termasuklah itu macam siapkan tempat-tempat tu semua ada sponsor dia orang yang siapkan kan. So kita tak ada apa, kita punya part dah tak ada, dah habis. Cuma door gift untuk majlis akad nikah nanti memang tu I buat sendiri. Itu je nak kena buat, tapi tak banyak, dalam 200 pack je. Setiap pasangan mengharapkan kebahagiaan dalam melayari bahtera rumah tangga. Begitu jugalah dengan kedua mempelai ini. Tentunya siapa pun yang akan berkahwin menginginkan perkahwinan ini kekal sampai akhir hayat kan. Sama juga macam kami. Kedua pasangan ini memilih Eropah sebagai destinasi bulan madu. Semoga majlis yang direncana ini berjalan dengan sempurna. Judith Lieber, jenama beg tangan terkemuka dari New York, kini tampil dengan koleksi musim luruh bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-50. Dihasilkan dengan cukup teliti secara buatan tangan atau handmade demi mengekalkan kualitinya. Koleksi musim luruh tahun ini, sempena ulang tahun ke-50, mendapat inspirasi daripada landmark di New York seperti Broadway, Rockefeller Center. Satu daripada handbagnya merupakan Apple dan ia adalah inspirasi daripada Big Apple di New York. Beg tangan ini sesuai digaikan bagi mereka yang meminati gaya mewah dan eksklusif. Memetik kata mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir, sekiranya anda tidak mahu mengambil risiko ataupun tidak berani, tidak ada salahnya untuk kita berjaya. Dan Dr. Farah, sekian sahaja Nona pada minggu ini. Nantikan pada minggu hadapan dengan pengisian yang lebih mantap, lebih menarik. Betul tu. Dan kalau anda ada sebarang pandangan, jangan lupa hantarkan ke nona@tv3.com.my. Apa pun Lofa sebenarnya, kita nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak pengurusan kerana sudi menaja berkasi penggambaran pada hari ini. Dan kepada anda yang terlepas episod yang lalu, boleh layari tonton.com.my. Dan Farah, jangan lupa untuk like Facebook dan Twitter kami. Nona 2013. Okay, itu. Sana. Saya ini Lofa. Bye. Dengarkan.